there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Oke guys, ini Papa Bos ada di mau ke toko Jagosa lah guys ya. Papa Bos mau nyebrang jalan dulu guys. Oke, sebentar. Ini Papa Bos mau unboxing Samsung Z Fold sama apa itu Samsung satu lagi itu. Ya, yes, Samsung Z Fold sama Samsung satu lagi itu guys. Oke guys. Waduh, Mbak Asi udah ada di sini ya guys. Nah tuh, ini Jago Sel guys. Suasananya guys, ya. Yeah. Ini langganan Papa Bos guys, ya. Yeah. Oke. Okay. Ini dengan Mbak siapa ya Mbak? Mbak Mala ya. Kalau ini Mas siapa? Itu yang saudaranya Mas Orik. Kemana? Mau lagi istirahat ya. Halo guys, kembali lagi ke channel Papa Bos ya guys ya. Ini sekarang Papa Bos berada di Tegal, tempatnya di toko Jago Seluler guys ya. Ini Bro Dimas. Nah ini ada sahabat Papa Bos guys, namanya Orik, namanya Mas Orik, ini manajernya guys. Mantap guys ya. Nah ini mbaknya, ini siapa mbak? Apalah? Aro, halo yang Adip. Oke guys, Papa Bos akan unboxing ini. Apa ini Galaxy Z Fold? Z Fold Green ya, namanya Green. Oke guys, kita langsung mulai aja guys ya. Kita langsung mulai dibantu sama mbaknya. Apa saja keunggulan HP ini? Langsung Papa Bos unboxing. Oke. Okay. Mbak, ini dari Z Fold kelebihannya apa aja, Mbak? Kalau dari sisi RAM, RAM-nya udah 12 GB. 12 GB. Internalnya, oh, internalnya 512 GB, Mbak ya. Wih, keren, 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 guys. Ini unboxing Z Fold. Samsung Z Fold-nya. Tuh. Ini temannya Papa Bos nih, sahabatnya Papa Bos tuh, Mas Orik. Ganteng guys, ini apa namanya tenaga kerja asing, aseng. Keren, jago ya, punya tenaga kerja impor guys. Ini Papa Bos langsung nyuting guys ya, tuh. Ini bentuknya Z Fold. Nah, tuh bentuknya Z Fold guys. Elegan banget ya guys ya. Wih, mantap. Artistik, futuristik. Elegan banget guys. Ini sekitar berapaan Pak? Boleh dimaharin Papa Bos ini sekitar berapaan? 27 ya? Nah, ya sama sekian-sekiannya itu mungkin sampai 29 kali ya. Oke guys, mari kita ikuti guys penjelasan dari mbaknya. Ini mbaknya berarti anaknya mamanya, maknya si dulan sekolahan guys. Oke, kameranya itu gimana? Berapa megapiksel? Spesialnya? Pakai telur? Spesial pakai telur. Keren. Di kalangan-kalangan VIP. Mantap guys, benar banget.
guys, stabilnya default. Langsung Papa Bos kasih mahar, guys, tenang aja guys. Gak mungkin kan Papa Bos unboxing gak dikasih mahar, nanti sama Mas Ori kejar-kejar Papa Bos. Ini istri Papa Bos nih. Tadi yang nyuting tuh jago seluler guys ya, langganan Papa Bos tuh. Halo Bro Dimas, itu saya di sini ya, jago seluler guys. Jago seluler itu servisnya mantap guys ya. HP Papa Bos pernah ngehang tuh sekali, langsung dipandu via apa namanya, via telepon, langsung beres sama Mas Orik tuh. Sakti dari telepon aja bisa beres tuh HP-nya Papa Bos. Jadi kalau jago seluler itu mengutamakan pelayanan guys, servis. Ya, pelayanan servisnya number one. Akan langsung ditangani guys dengan baik. Papa Bos sudah ngalamin sendiri soalnya guys. Betul ya Mas Arif ya, mengutamakan servis. Karena bagi jago seluler itu pembeli adalah raja guys. Ya, dilayani dengan baik sekali. Makanya Papa Bos tergila-gila kesini melulu kalau beli handphone. Oh guys, tampilannya guys. Wih, lagi di setting. Ada data yang berbeda kan? Ada, nih di ya, telepon ini. Ini. Ya. Wih, tampilannya guys. Ngeri guys. Default green, ini green ya? Green, phantom. Ini yang green guys. Green sama black nih, kayaknya semi black ya? Phantom. Oke. Siap. RAM-nya aja internal, eksternalnya ada? Eksternal bisa ini. Bisa 512 juga, RAM-nya juga 12 juga. Eksternalnya nggak ada? Eksternalnya masih bisa ditambah. Masih? Tambahin aja nggak apa-apa. Siap. Nanti soalnya kalau nggak pakai eksternal, nanti barangkali ya orang ya, ya, di refresh hilang semua ntar. Siap. Kita jaga-jaga aja. Mau eksternalnya saya pakai yang 500 sih. Jadi elegan sekali ya. Langsung dimaharin aja nih. Wih, mantap guys. Oke, oke, oke. Ya, langsung kita setting dan kita pindahkan data. Kita setting. Oke, guys. Kita break dulu karena handphonenya mau di apa setting kan ya sama Bro Orik. Oke. Next time. Kita lanjut lagi ya, channel Papa Bos. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng. Guys, ini langsung aja ya. Mau unboxing juga lagi Samsung Netflix 3G dengan Mas Orik guys. Ya, keren guys. Oke okay, guys, itu biasanya apa aja Mas Orik? Buat cewek bagus. Kalau untuk cowok kayaknya kurang ya. Coba cowok untuk yang sport ya, kalau kameranya kira-kira sama 20 sampai 50 ya. Oke guys, langsung aja kita unboxing. Kita lanjut dulu ya. Unboxing.
mantap guys. Elegan banget ya. Iya dong. Woi, kayak ini make up, Betul. Manis. Sip. Kembali lagi di jago seluler guys. Ya, jago seluler tuh Tegal guys. Ya, Bro Dimas sama Mas Orik. Siap. Kita settingkan lagi yang ini ya. Ya. Siap. Ini cukup banget nih yang tadi unboxing Zephyr guys. Yeah. Okay guys. Ini jago style guys. Ini langganan Papa Bos guys. Ya. Yeah. Ah, ini Mas Orik nih lagi sibuk apa setting ya tuh, wis mantap. Tapinya ditempel-tempel. Layarnya ditempel-tempel. Siap, manis. Itu Afisa tuh. Si kata. Bersama Bunda ya, Nak. Bunda lagi senang karena dibelikan HP baru, tadinya merengut.